Dan jadi ini dia keputusan akhir untuk perlawanan. Dan ini dia aksi-aksi sepanjang 90 minit perlawanan. Gol pertama Nazrul Naim yang cukup-cukup baik. Sepakan percuma yang dimilikinya terus menewaskan penjaga gol. Menghadiahkan kelebihan awal untuk pasukan Perak. Tapi pada separuh masa yang kedua berbeza ceritanya. Sabah berjaya mencari gol penyamaan menelusi Amri Yahya. Sepakan kaki kirinya yang kencang melepasi penjaga gol. Tidak sempat untuk melakukan satu tindakan penyelamat. Tulinus. Amri menahan dan terus meledak satu gol. Oleh pasukan Sabah tidak mensia-siakan peluang yang ada. Levi Madinda dari luar kotak penalti, satu sepakan sudut yang sepakan percuma yang menarik. Melepasi penjaga gol sekali lagi. Hadiahkan gol yang kedua, gol kemenangan. Aksi yang hebat, 2-1 Sabah dan Perak.